Belakangan ini warganet mencibir bentuk Tugu Pamulang Kota Tangerang Selatan atau Tangsel yang berdiri tegak di Bundara Pamulang, penghubung Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana, Jalan Pajajaran, dan Jalan Pamulang Raya. Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Daphni, menanggapi cibiran yang belakangan viral di jagat maya akan bentuk dari Tugu Pamulang tersebut. Menurutnya, Tugu tersebut bakal dibangun menjadi sebuah menara yang melambangkan Masjid Banten Lama. Berjalannya waktu pembangunan Tugu tersebut, Ben mengaku pihak pemerintah provinsi atau Pemprov Banten tak mendiskusikan desain pembangunan dengan pihaknya, hingga bentuk Tugu yang banyak dicibir masyarakat Kota Tangsel itu pun telah berdiri tegak tepat di bundaran Pamulang tersebut. Melihat bentuk Tugu yang hanya berbentuk tumpukan besi berwarna dengan kubah penutup di atasnya, dirinya mengaku kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat Kota Tangsel. Pertanyaan tersebut, kata Ben, berupa makna dari desain Tugu yang berbeda dengan konsep awal pembangunan, yakni Menara Masjid Banten Lama. Ia pun menegaskan saat ini pihaknya telah meminta pihak Pemprov Banten untuk melakukan perbaikan terkait desain Tugu Pamulang yang banyak dicibir oleh masyarakat Kota Tangsel.